aku nak bawa-bawa pergi mancing dekat Lukonia. Diamanahkan oleh pihak Kail lah. Anak stiker tu. Hampir sehari lagi lah untuk sampai ke spot kita tu. Jadi kawasan tu memang sangat-sangat jauh lah. Boleh kata berhampiran dengan padan antarabangsa lah. Jadi diorang pun jarang sampai situ. So kita harap
kita dapat cuba spot-spot baru yang orang kata apa, ada monster lah. Kita harap ada monster lah trip kita kali ni. Harap-harap cuaca pun cantik lah. Okay, jom kita gerak ke sana. Tapi sebelum tu, kita nak round kita punya kapal tu, tengok kita punya ahli-ahli trip kita. Okay, jom. Okay guys, kita nak tengok kita punya ahli-ahli trip kita. Nama saya hari ni Encik Safri Marat. Hari ni dapat sikit Encik Safri Marat. Janganlah macam tu bang. Malu saya bang. Janganlah malu. Say something. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hari ni special kita bawa sekali Tuan Presiden Bintulu Community Fishing BFC ya. Tuan Presiden. Terima kasih Tuan Presiden kerana orang kata apa buat trip kali ni ya. Macam orang review dah. Tuan Presiden BFC ni kalau siapa yang belum kenal. Encik Fejal. Selamat petang. Untuk trip cakap Melayu. Cakap je, cakap Sarawak pun boleh, tak apa. Sorry geng ah. Ni kira tipsi boleh lagi. Boleh lagi. Random lah kali ni ramai. Itu. Power. Abang ni memang dah tak sabar nak jigging lah ni. Dia bawa jig semua berat-berat kali ni. Tak ada bang. Sampai 800 gram katanya. Ya. Kecewa lah. Ada tinggal beberapa digit je kan. Macam mana kan. Jadi berbalik kepada tadi Tuan Presiden. Harap trip kali ni okey lah. Harap cuaca menjadi belahi kita. Kita pun target untuk trip ni pun tekong cakap cari yang power-power lah. Harap kita jumpa apa spesies yang kita nak, macam ubi, amberjack, gula. So itulah yang akan target kali ni. Lepas tu kita pun ada bawa yang beginner-beginner lah untuk deep sea. Harap dia orang kena kau-kau lah. Berapa orang total kita semua atas kapal? Player ada 12 orang untuk trip lah. Masuk, kalau masuk take-off lah awak-awak ada 16 orang. Semualah termasuk awak-awak kapal dengan take-off sekali. So dalam perjalanan ni kita akan ambil masa dalam 13 jam ke 15 jam. So agak jauh lah, lebih 100 batu daripada darat lah, dari Kuala Bintulu. So kita target kita akan sampai dalam subuh lah. Subuh. Maksud paling sesuai sekali untuk memburu monster. So ready lah pancing korang tengah malam ni. Setting bagus-bagus, bangun tidur tu pancing lah. Harap semua harap dapat rehat yang cukup dulu. Lepas tu kita pun harapkan cuaca ni akan teduh sikit lah awal pagi nanti. So kita boleh senang lah untuk masing-masing pergi pancing lah. So harap ada rezeki kita lah kali ni. So alhamdulillah. Amin. Harap semua dapat monster lah. Kita lagi Lotun. Ya, Lotun. Okay guys, jom kita pergi cari lagi kita punya player-player lain. Jago, kejap lah. Ada apa ni bang? So bagi sebatas dua kata. Oh okey. Tak cakap apa. Tadi ni harap-harap doa-doa lah. Cakap yang hasil tu kira belakang kira. Tapi yang penting side lebih. Lepas tu kita doa tu cuaca mengizinkan dan bersahabat baik. Sebaik-baiknya lah. Selama 4 malam, 4 hari ni semua boleh slide, boleh slide mega-mega lah. InsyaAllah habis tali ya. Yang hari tu nak dikejar balik ni. Kekurang-kurangnya lain tak ada lah. Habis tali ya. Kalau boleh nak rasa sampai habis tali. Tak apa, tali habis tak apa, banyak space. Lagi-lagi dengan sifu-sifu Nabilo ni dengan Pidot lagi first time. Harap dia orang boleh tunjuk ajar lah dengan UV macam ni lah. Harap-harap UV. Yeah.
cikgu kita. Hello, assalamualaikum. Okey, assalamualaikum semua. Jangan ingat ah, 3 bulan sekolah ah, jangan lupa ah. Okey, ini first time saya turun Lokonia. Target Wahoo lah kita. Macam biasa lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Lagi Wahoo lah. Bang, macam mana bang? Perasaan abang nak ke Lokonia ni bang? Saya rasa aku bertuah. Sebab dijemput. Apa macam mana abang punya persiapan sebenarnya? Persiapan. Kita nak tahu persiapan abang tu. Persiapan dia nak kata betul-betul bersiap tak juga. Tak siap lah. Tak juga. Oh. Tapi kita balon je lah. Ya, persiapan tu tak biasa-biasa je lah. Biasa-biasa je. Tapi dengan kata baru beli set mahal ni, apa contoh? Tak lah. Tak ada mahal mana. Barang second hand bang. Dengar kata habis dalam 10K je lah. Tak, tuan. Nanti harap-harap CRS dengar lah. Wan, aku nak juga Wan. Tipu tengah lagi seorang ni. Hello. Nasrul. Muhammad Nasrul. Ataupun aku tak ada lain lah. Jet Terry. Kalau dah keluar macam ni, aku harap selamat pergi sama balik ya tu ya. Tapi jangan lupa subscribe Nabilo Marcelo. Tu ya. Cukup-cukup tu. Nanti sampai tu pagi kita update balik lah. Kita nak pergi cinta-cinta barang tu. Dah lu. Ada lebih kurang lagi 13 jam, 14 jam. Tidur lu. Kalau nak buat siuk dulu pun sempat lagi. Okay, jom. Kita rehat lu. Langidang ataupun tinggal Singapore Breaker dulu.